Hingga saat ini ratusan polisi dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur kembali mendatangi pondok pesantren Sidqiyah untuk menangkap MSA, anak kiai pelaku pencabulan terhadap santriwatinya. MSA masih bertahan pemirsa di dalam pondok pesantren. Sejak pagi tadi, ratusan polisi tiba di pondok pesantren Sidqiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Polisi kembali datang untuk mengantisipasi perlawanan massa dalam upaya menangkap MSA yang terus bertahan di dalam pesantren bersama pengikutnya. Sejak pagi, beberapa pengikut MSA telah ditangkap dan dibawa ke Polres Jombang karena diduga melawan polisi saat akan menangkap terduga pemerkosaan MSA.